فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai umat manusia, umat manusia, umat manusia, wahai yang merasa manusia, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang merasa manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat perilaku banyak manusia dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita, kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar, yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kasur mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka, seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, setiap hari seperti itu. Hibati fillah, padahal kita sudah difonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi. Semuanya. Allah mengatakan kepada Nabi, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya, manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan. Allah mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, engkau sudah difonis, engkau mayit yang berjalan di muka bumi. Wa innahum manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi, yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sedang berada di atas motornya, yang mungkin sedang asyik menikmati makanannya, semuanya bakal mayit. Kita hanya nunggu waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita bicara pribadi, kita ingin hidup lebih panjang. Tapi tunjukkan kepadaku, mana orang yang umur 100 tahun? Adakah yang hidup 200 tahun? Sebagian orang bangun istana, bangun rumah yang megah, yang mungkin bertahan untuk ratusan tahun. Kita bisa melihat rumah-rumah sisa bangunan Belanda. Kemana yang membangun? Kemana yang bekerja membinanya? Kemana yang pernah menempatinya? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan berpindah tangan. Jangan bicara rumah kita, jangan bicara kendaraan kita, bumi yang kita tempati. Ketika bumi ini digoncangkan, nanti akan melihat masjid tempat kita sholat, gedung-gedung yang hebat, yang tinggi, yang dibangun oleh manusia akan hancur. Bayi-bayi pun akan beruban pada waktu hari itu. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam.